Tak Ifah ni macam-macam dia usik kita. Yeah. Dia kata kita yang cari makanan, sebenarnya dia pun sama. Okey, sekarang ini di talian kita bersama dengan Puan Nur Syazwani Dato' Abdul Rahman daripada website WhatsApp kita. Hello, apa khabar? Hello, baik Alhamdulillah. Sihat Puan Syazwani? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Fiza dan juga Hawa? Selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Seluruh wanita hari ini. Okey. Puan Syazwani, mungkin boleh kongsikanlah sikit tentang WhatsApp kita ni yang kita lihat membantu peniaga-peniaga untuk menjual barangan mereka secara atas talian, bukan di satu kawasan tetapi kalau kita lihat dari komuniti kepada komuniti ini di beberapa kawasan telah pun ditetapkan. Silakan Puan Syazwani. Okay, WhatsApp kita ni merupakan satu platform untuk bazar secara online dengan menggunakan WhatsApp. So, contohnya pembeli dapat membeli tiga peniaga yang berjumpa dengan hanya satu cap hantaran saja. Yelah kan bila kita pergi bazar Ramadan itu kita perlu nak makan contoh nak mengkabak, nasi nasi kerabu, Pak Abu katakan, atau saya perlu nak makan, segala. Jadi dengan tiga peniaga ini, kita boleh pergi dengan hanya satu cap hantaran saja. So, sangat murah daripada kalau kan kita kalau orang lain dekat luar sana bila kita pergi dekat satu kedai kan kita dah kena bayar untuk tax pantaran. Bila kita nak pergi kedai satu lagi kita kena bayar tax pantaran. Jadi kalau kita pergi tu ada RM3, lepas tu nak bayar pantaran RM5. Jadi mahal kan untuk nak buka puasa tu ada tu. Dan Puan Syazwani, semalam merupakan hari pertama Ramadan kan. Macam mana sambutannya setakat ni daripada peniaga dan juga pembeli? Okey, Alhamdulillah sambutan sangat baik sebab mudah saja nak guna WhatsApp kita ni sebab kita hanya menggunakan platform website kan dekat www.websitekita.my. Jadi kita pembayaran pun boleh buat secara online ya dan juga aplikasi Boost. Boost merupakan our officially e-wallet partner dan juga kita ada rangkaian penghantaran makanan iaitu Mr. Siti, Bigo dan juga Running Man. So, penghantaran tu boleh buat terus ke rumah anda. So, sangat mudah. So, orang nak guna pun yang tak pernah-pernah nak guna apa online kan, nak beli online kan. Sebab dia sangat senang sangat. Dia boleh guna komputer dan juga telefon. Pun dah boleh order dah makanan. Okey. Kalau kita cakap tentang kerinduan mungkin rata-rata dalam kalangan kita ni nak pergi ke bazar Ramadan kan. Kalau pergi bazar Ramadan tu, pergi ke bazar tu kita boleh beli macam-macam jenis makanan. Tapi ini juga apa yang dikongsikan di platform WhatsApp kita ni. Kalau kita lihat, seorang pembeli boleh membeli tiga juadah yang berbeza dari 30 peniaga yang ada tu kan. Mungkin Puan boleh kongsikanlah berapa banyak kawasan yang ada di WhatsApp kita ini? Okey, di WhatsApp kita, kita ada lebih daripada 10 bazar ya, untuk komuniti. Kita punya kawasan ada dekat Selangor dan juga Kuala Lumpur dan juga Kuching, Sarawak. Kuching Sarawak juga menggunakan platform WhatsApp kita ni untuk mudahkan orang kat sana nak pergi wadah. Dan kalau kita tengok sekarang ni pasti ramai yang titik beratkan soal kebersihan. Macam mana kalau Puan Syazwani pastikan setiap penghantaran itu semuanya mematuhi langkah-langkah yang disediakan oleh KKM? Okey, kita menitik beratkan tentang kebersihan. Jadi dah sebab kita ada diri partner kita seperti Mr. CD, Bigo dan juga Running Man yang mendapat approval daripada misi. So, semua sahaja ikut prosedur KKM. Jadi benda ni bagi saya tidak ada masalah lah. So, mereka memang dah biasa kan buat delivery kan. Dari segi waktu pengantaran tu pula macam mana? Sebab kalau hari biasa, mungkin kita makan di waktu yang berbeza-beza kan. Ada orang makan waktu tengah hari pukul 1, pukul 12. Tapi kalau waktu berbuka puasa ni, semua orang nak mendapatkan juadah mereka ni di waktu yang sama lebih kurang. Dari segi kawalan trafik tu pula macam mana Puan Syazwani merangka perjalanan penghantaran-penghantaran ini? Okey, bagi platform WhatsApp kita, kita ada schedule dalam sistem kita. Jadi orang boleh order sama ada pre-order sehari sebelum untuk juadah buka puasa. Dan juga pada hari ini, katakanlah kita akan tutup order pada pukul 3. Jadi untuk senang memudahkan kita untuk pengurusan penghantaran makanan kan, untuk sampai sebelum, especially sebelum pukul 7. Sebab kita tak naklah kita punya rider-rider dekat luar sana kan, untuk melanggar apa syarat-syarat PKP kan. Jadi kita dah ada schedule dalam our system
daripada pukul 2 hingga 4, 3 hingga 6. Okey. Maksudnya pembeli kat situ boleh pilih apa pantaran pukul berapa yang mereka nak. Masih lagi mengikut setiap arahan ataupun undang-undang yang telah pun dikeluarkan di musim PKP ini, tapi dalam masa yang sama memberi peluang dan juga ruang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menikmati hidangan juadah berbuka puasa yang mereka inginkan. Kadang-kadang Puan Syazwani, ada juga dalam kalangan kita ni yang orang kata belum cerdik ataupun tak tahu ataupun tak pandai nak menggunakan media sosial nak membeli atas talian ni. Ada tak sebarang cara yang mudah yang boleh dikongsikan oleh Puan Syazwani? Sebenarnya mudah saja untuk kita membeli atas talian ni. Okey, boleh saja. Boleh visit www.wasatkita.my. Dan ada 5 langkah untuk nak beli dekat kita punya bazar ya. Pertama, visit www.wasatkita.my. Kedua, boleh pilih bazar lokasi di mana yang berdekatan dengan komuniti anda. Dan yang ketiga, okey, boleh pilih juadah maksimum 3 kali peniaga. Okay. Dan yang keempat kali boleh buat pembayaran dekat kita punya online dan so boslah. Jadi apa-apa pun kalau nak call boleh call 0016-337-3749. Okey, baiklah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Syazwani di atas perkongsian itu tadi. Selamat maju jaya. Ya, dan Hawa, kalau dah bosan ibu-ibu khususnya, isteri-isteri dekat rumah, tak tahu nak masak apa. Macam kawan saya kan, semalam dah masak ayam Bali. Hari ini tak tahu nak masak apa pula resepinya. Tak apa, jangan risau. Ada macam-macam platform yang disediakan untuk kita membeli makanan di atas talian.